Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah menggelar training of trainer saksi di Convention Hall Armani Hotel Muara Teweh Jumat kemarin. Training of trainer yang diikuti 162 peserta itu digelar untuk menghadapi Pilkada Serentak 2018, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019. Bisa mengantisipasi kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada saat pemungutan suara, pada saat pemungutan suara dan pada saat pasca pemungutan dan penghitungan suara. Nah, pelatihan ini akan menjadi lebih sukses ketika saksi bisa memahami bagaimana cara, tata cara administratif bagaimana untuk merespon ketika terjadi kecurangan dan pelanggaran pada saat di TPS. Misalnya ketika saksi mendapati surat suara yang sebenarnya tidak rusak kemudian dirusak oleh KPPS, itu bisa langsung diprotes dan bisa langsung dilakukan langkah tindak lanjut, misalkan melaporkan KPPS tersebut kepada Panwas atau kepada pihak yang berwajib. Kemudian kecurangan-kecurangan yang lain yang kemudian terjadi pada saat pasca pemungutan suara, yaitu saksi juga harus ikut mengawal kotak suara yang kemudian yang akan diberikan kepada KPPS ke tingkat kecamatan. Pada Pilkada Serentak 2018, Kabupaten Barito Utara bakal menggelar pilkada. Oleh karena itu, PDIP yang juga mengusung calon membekali para saksi. Kegiatan tersebut dihadiri pasangan calon Bupati Barito Utara yang diusung PDIP Taufik Ompi, tim pemantau serta tim sukses paslon nomor urut 2. Dari Muara Teweh, Tim Liputan Batara TV mengabarkan.